Mantap, Mabro. Oke. Ini jarak jauh enak banget sih, Mabro. PDW. Dia enggak geter lagi ya. Oke. Woi. Mantap. PDW ini, Bos. Wah, jauh banget, Mabro. Itu dia. Wah, ini SMG atau assault rifle coba. You got friends in me. You got a friend in me. Ayo, what's up, Mabro? Akhirnya PDW 57 ini bangkit lagi, Mabro, ya, dari kubur, Mabro. Wah, debuff lagi nih, Mabro, ya. Beberapa season yang lalu ini sempat debuff, tapi belum sampai meta, Mabro, ya. Sayang sekali. Dan sekarang ini, Mabro, debuff lagi. Wah, gokil nih, Mabro. Ya, seneng sekali, ya. Mantap, COD, meh. Kamu membuat senjata saya menjadi lebih baik lagi. Tapi Ocha belum tahu ini bakal meta atau tidak, gitu loh, ya. Ini itu yang debuff tuh jarang menembaknya, Mabro, ya. Terus ADS bullet spreadnya, terus habis itu damage bagian kaki, paha. Kalau kalian nembak ke musuh tuh, itu damage-nya meningkat, Mabro. Wah, ini berarti lebih instant kill ya dari sebelumnya, Mabro, ya. Sebenarnya PDW ini sebelum di buff yang sekarang ini udah enak, Mabro, tapi masih kalah ya sama SMG meta sekarang seperti Cyber 4, Mac 10 ya. Wah, pokoknya sih season ini PDW harus bener-bener meta, Mabro, ya. Ini Ocha udah racik BTW nih gunsmith atau attachment ya. Jadi langsung aja kita ke ranked, Mabro, ya. Abis itu Ocha bagiin gunsmith-nya setelah kalian nonton ini gameplay Ocha, oke? Okay? Let's go, Mabro. Kita langsung saja ya, bantai si ranked, oke? Okay? Let's go. Yoi, Mabro, Ocha udah di dalam game. Let's go. Kita lihat saja, Mabro, ya. Rasanya PDW Ocha ini ya. Harusnya enak sih, bro. Masa gak enak sih, parah ya, Mabro. Pakai karakter FTL lagi zaman-zaman dulu. Duh. Ada MX-nya dong, Mabro. Asem sekali. Dapat dua doang ya barusan ya, Ocha ya. Tenang. Akan aku borong semuanya. Wow, sakit sekali ya, Mabro, Mac 10 ya. Hey, kamu ketemu. Mantap, Mabro. Oke, ini jarak jauh enak banget sih, Mabro. PDW. Dia gak geter lagi ya. Soalnya bullet spreadnya sudah sangat debuff, coy. Mantap ya, Mabro. Oke, okay. Tetap santuy. Oke, okay. Wow, mati lagi deh, Mabro. Mantap. Oke, okay, dapat. Nice. Mantap sekali, Mabro, ya. Langsung saja, Mabro, kita puterin jauh ya. Kita flankin. Iya, yeah, mati satu saja. Wih, mati, Mabro, dia. Oke, okay. Nice. Duar bebek. Ayo, bro, kita capture ya. Waduh. Oke, okay, nice, dapat. Tapi aja mati gitu, Mabro, ya. Sedih banget dah. Tapi PDW ini sangat-sangat berkembang sih. Walaupun aja belum bisa pastikan ini meta atau tidak gitu. Oke, okay, dapat. Ayo, bro. Ayo, ayo capture lagi, capture, capture. Kita memenang aja yuk. Let's go, bro. Oke. Okay. Ya, lagi ulti malah mati, nggak bisa jauh, Mabro, ya. Kita langsung saja keluarkan predator misil. Duar ini mah. Satu doang. Lihatnya tiga padahal.
Oh, di bawah orangnya mabru ya. Ini ada orang nih. Ah. Oke. Woi. Mantap. PDW ini, Bos. Wih, itu siapa apa, Cok? Iya. Iya, mati dia mah, Bro. Mantap ya. Woi, dibokong sekarang Oja. Wah, gokil sih. Nah, step musuhnya ya. Asyik bener dah. Ayo mati lo. Sini ada orang. Ah, the best dah. Temen kita the best mah, Bro. Yo mah, Bro. Kita menang ya. Mantap sekali kawan. The best ini. PDW. Wow. Wow. Itu sih. Oca langsung mati mah, Bro. Kenapa ini? Tenang, tenang. Kita pasti akan memenangkan. Jauh loh range-nya ya, mah, Bro. Jangan salah kalian ya. Oh, sakit guys. Teman-teman, teman kawan. Aduh, mantap sekali ini ya. Asli buat long range mantap, mah, Bro, sudah nih. Eh, ada yang ngintip-ngintip ya kamu. Mau kemana kamu? Oh, lo, sabar, Pak, sabar. Lagi reload, lagi reload. Peace. Oh, kalah kan? Yo, mah, Bro. Oca sudah di tempat selanjutnya. Ayo kita pasti akan ngecer kawan. Ya Allah, trip mine gak lucu banget sih orang-orang pakai trip mine. Oke, sakit banget dah. Waduh. Trip mine gak tuh? Tetap santai. Ini ada orang nih. Cukupan. Wah, jauh banget, Bro. Itu dia. Wah, ini SMG atau assault rifle coba. Yo, kita set up. Hati-hati kawan. Apakah aku harus mengeluarkan ulti yang haram ini? Ayo. Lewat kamu ya. Ayo, ada yang mau lewat? Ada yang mau lewat? Tetap santai mah, Bro ya. Sini ada yang lewat perasaan. Apa perasaan Oca aja? Oke, jebol mah, Bro. Kita langsung potong saja ya kawan-kawan. Wah, mantap sih. Hati-hati, Bro. Udah kayak AR kalian lihat dah. Assault rifle ini mah ya. Oh, kayak assault rifle mah, Bro. Tuh, keren. Oh, the best kalian harus pakai dah pokoknya. Iya, mabur menurut kalian gimana nih gameplay Oca barusan ya menggunakan PDW yang sudah di buff ini, mabru ya. Yang Oca rasain sih dari PDW ini enak banget asli, apalagi buat yang agak middle ke long range-nya itu loh, mabru ya. Itu sangat berkembang sekali dari sebelumnya, mabru ya, karena ya ada sebelum spread-nya kan jadi lebih stabil lagi dan jarak menembaknya juga di buff ya, mabru. Wah, menurut Oca sih sekarang ini lebih oke. Tapi yang Oca permasalahin ini di PDW-nya agak lebih berat, mabru ya. Oke. Oca make attachment ini juga apa ya, strafing-nya sih udah lumayan mah, Bro ya. Nih yang Oca buka gunsmith-nya nih ya. Strafing dari senjata ini pas nembak tuh udah lumayan, tapi ADS-nya masih kurang ya. Entah antar barrel-nya harus dicopot untuk diganti apa, nggak usah pakai barrel, diganti optik aja gitu loh mah, Bro ya. Soalnya Oca tadi pas ngulik-ngulik attachment atau gunsmith juga pakai red dot set tuh enak mah, Bro. Atau barrel diganti staple grip tab, tapi kalau diganti staple grip tab ini bullet spread-nya udah berkurang. Jadi buat middle sampai long range-nya tuh agak menurun mah, Bro, performanya buat nembak. Ya, jadi sepertinya ini mah, Bro, final attachment Oca, tapi nggak tahu nanti ada perubahan lagi atau enggak ya. Menurut Oca PDW semakin enak, bisa dijadikan kalian buat ngereng lah ya. Nih, pakai monolithic, MIP extended barrel,
Light Stock, Sleight of Hand, terus sama Witchlesser Tactical. Dah 5 ini aja sih mah bro ya, oke. Dan ya kayaknya gitu aja tuh video kali ini. Kalau kalian suka sampai videonya, jangan lupa share video ini ke teman kalian. Dan jangan lupa subscribe juga dan aktifkan loncengnya ya mah bro ya. Terus kalau kalian mau beli akun Sultan, akun-akun yang murah meriah, langsung aja ke Instagram kita jubelin ya mah bro. Pokoknya sana akunnya sangat-sangat mantep banget sih ya, berskin rata-rata, oke. Kalau kalian gak mau modal buat top up yang lebih mahal, langsung aja beli akun di sana. Itu lebih murah daripada kalian top up, oke? Yaudah kayaknya gitu aja untuk video kali ini, yap. See you mah bro, dadah. Yaudah, dadah semuanya. See you next.